Oke. Okay. Nah, ini berawal dari postingan story salah satu channel, kalau nggak salah nama channelnya itu We Love Princess. Dia bikin short short YouTube. Itu bikin thumbnail gue cerai harta gono gini. Awalnya bikin satu karena viewsnya besar, sampai tadi gue lihat tuh udah 7,5. Jadi dia bikin lagi sampai ada 4 short yang dia buat. Nah, buat gue ini hal yang sangat menjadikan, karena ini sepenuhnya hoax. Dan yang disayangkan, kenapa gue merasa harus klarifikasi, karena dilihat dari komen-komen ternyata banyak yang percaya gitu. Banyak yang menyalahkan istri gue, banyak yang menyudutkan keluarga kita, padahal ini berita murni hoax yang ditujukan hanya untuk mencari viewers di short YouTube. Buat pemilik channel, lebih kreatif aja kalau bikin konten, nggak usah bikin hoax, hanya sekedar untuk mencari viewers gitu. Jadi saya pastikan di sini rumah tangga saya baik-baik saja, kami sedang bahagia-bahagianya bersama istri dan keluarga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.